Untuk video kali ini, cikgu akan jawab soalan fungsi kuadratik form 4 SPM yang masuk dalam SPM daripada tahun 2012 sampai 2018. Okey, cikgu guna buku ni sebagai panduan. Okey, siapa yang tak ada lagi buku ni boleh pergi beli sebab soalan-soalan dia adalah soalan-soalan fasa SPM daripada tahun 2012 sampai 2018. SPM 2012, kita 1 soalan 4. Okey, cikgu cuba jawab. Dia beri bahawa 3 dan M tambah 4 ialah punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah M tambah 4. Okay. Dengan keadaan M dan N ialah pemalar, cari nilai M dan N. Okay, dia suruh cari nilai M yang ni dan N yang ni. Lagi dia kata 3 dan M tambah 4 ni ialah punca-punca. Apa itu punca sebenarnya? Punca ni adalah nilai X. Nilai X ni dan nilai X ni. Biasanya kalau awak tekan EQN dalam kalkulator tu, ingat lagi tak? Tekan 3 kali ni, 2, 3. EQN ni awak nak cari nilai. Nilai apa ni? A, B, C dia awak masukkan nilai A, nilai B, nilai C awak masukkan. Lepas tu awak akan dapat nilai X1 dia dan X2 dia. Okey, X1 dia adalah 3, X2 dia ni adalah M tambah 4. Itu dia sebenarnya punca-punca ni. Okay, untuk soalan fungsi kuadratik ni, biasanya dia akan bagi punca. Dia akan bagi 3M tambah 4, dia suruh awak cipta sendiri dia punya persamaan tu. Jadi student kena tahu macam mana daripada punca kita nak cipta persamaan. Okay, mudah saja, ini awak kena faham. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Kalau punca dia, okay, contohnya, kalau punca dia adalah, contohnya X yang pertama sama dengan 3. X yang kedua sama dengan, ni contoh ya, X kedua sama dengan 2. Jadi macam mana kita nak buat persamaan daripada punca 3 dan 2 ni ialah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca 3 tambah 2, 5. Hasil darab punca 3 darab 2, 6. Jadi inilah persamaan dia. Kan? Mudah je. Mudah saja. Okey, jadi untuk ini kita kena buat benda yang sama juga. Benda yang sama. Yang ini merupakan hasil darab punca. Yang melekat dengan X ni adalah hasil tambah punca. Yang melekat dengan X adalah hasil tambah punca. Yang jauh adalah hasil darab punca. Pastikan X kuasa 2 ni di hadapan dia ni adalah 1. Kalau bukan 1, kalau 2, maknanya awak kena bahagi semua penyebut kat sini dengan 2. Ni bagi 2, ni bagi 2, bagi 2. Supaya apa? Supaya ini jadi 1. Baru awak boleh-boleh, baru awak boleh take out hasil tambah punca dan hasil darab punca dia. Faham? Okay, tak apa, nanti kita akan jumpa soalan-soalan yang macam tu. Okay, untuk soalan ni, hasil tambah punca cikgu tak nak ambil lagi. Sebab apa? Yang ni dah ada N, dah lagi cikgu tambahkan ada M lagi, takkan boleh selesai pun. Jadi cikgu akan buat hasil darab punca dulu. Cikgu keluarkan. daripada punca ni cikgu boleh cari terus. Hasil darab punca sama dengan 3 darab dengan M tambah 4. 3 darab dengan M tambah 4. Okey, hasil darab punca mesti dapat jawapan dia, mesti senang sebab diorang ni adalah persamaan bagi diorang ni. Jadi mesti sama dengan 6. Kita bandingkan saja. Okey, jadi cikgu selesaikan, cikgu darab dalam 3M tambah 12 sama dengan 6. M sama dengan 6 tolak 12 bahagi 3. Negatif 6 per 3. So M cikgu dapat negatif 2. Okey, betul. So, barulah cikgu teka hasil tambah punca. So, hasil tambah punca ni kena hati-hati sebab luar dia ni mesti kita kena tinggalkan negatif. Dan, ini ada positif. Jadi, maknanya positif ni kita kena pecahkan jadi negatif darab negatif. Macam tu. Negatif darab negatif. Macam ni. Negatif dengan negatif akan dapat positif juga kan. Tapi cikgu pecahkan negatif dengan negatif untuk dapat positif. Supaya apa? Cikgu nak tinggalkan negatif sorang-sorang kat dalam. So kalau dia positif sini, maknanya awak mesti tarik macam ni. Mesti tarik macam ni. Negatif tu. Okey. Lepas tu hasil tambah punca sama dengan kita tambahkan ni.
3 tambah M tambah 4. Tak payah kurungan sebab tambah. Kalau tolak macam ni baru letak kurungan. Kalau ni tambah tak payah kurungan pun tak apa. Sebab tambah darab dalam pun dia tak berubah apa-apa operasi kat dalam tu. Jadi cikgu selesaikan negatif N tambah 1 sama dengan 7 tambah M. Sekarang M kita dah tahu negatif 2. Apabila M sama dengan negatif 2, masukkan negatif N tambah 1 sama dengan 7 tolak 2. Negatif N sama dengan 7 tolak 2, 5. 5 tolak 1, 4. So N sama dengan negatif 4. Okay. So ini adalah jawapan dia kepada M dan N. SPM 2014, kita satu soalan 5. Diberi bahawa persamaan kuadratik ini 2x kuasa 2 tambah mx tolak 5 sama dengan 0 dengan keadaan m ialah pemalar. Cari nilai m yang ini jika satu daripada punca persamaan ialah 2. Satu daripada punca persamaan ialah 2. Dia kata nilai x tu adalah 2. Kalau nilai x tu 2, awak masukkan ini 2, ni 2, jadi awak akan terus dapat nilai m tu. Sebenarnya untuk soalan ni pun boleh juga. Awak masukkan nilai 3 ni dalam x ni 3. Ini masukkan 3. Awak terus dapat nilai n tu sebenarnya. Boleh? Jadi ni sebab dia bagi 1 sahaja. Dia tak bagi kawan dia. Jadi kita tak boleh guna kaedah ni. X kuasa 2 tak tolak tambah punca darab, apa ni? Tambah dengan hasil darab punca ni. Tak boleh guna yang ni. Sebab dia ada 1 je punca dia. Dia bagi hint 1 sahaja. Jadi kita masukkan direct je terus. Jadi apa yang cikgu buat ialah, apabila x sama dengan 2, 2, 2, 2 tambah m2 tolak. Cikgu masukkan saja dalam persamaan dia. Dalam persamaan ni, x ni sama dengan 2. Ni 2, ini 2. Jadi cikgu selesaikan 4 kali 2, 8 tambah 2m tolak 5 sama dengan 0. M sama dengan 8 tolak 5, 3, negatif 3 per 2. M sama dengan negatif 3 per 2. Okey, betul. Okay. B pula, hasil tambah punca-punca persamaan itu ialah negatif 4. Dia kata hasil tambah punca-punca adalah persamaan negatif 4. Jadi wajib untuk kita guna formula ni. Okey, sekarang untuk guna formula ni, pastikan depan ni 1. Tengok ni, depan ni 2 ni jahat ni. Okay, jadi apa yang kita kena buat ialah, cikgu salin balik. Kita mesti bahagi semua dengan 2. Sebab apa? Sebab 2 ni cikgu tak nak. Untuk guna formula ni, ni mesti 1 depan dia. Jadi x kuasa 2 je. 2 bahagi 2 kuasa 1 lah. Tambah mx per 2 tolak 5 per 2 sama dengan 0. Okey? Dia kata hasil tambah punca ialah negatif 4. Jadi kita take out je hasil tambah punca daripada persamaan ni. Hasil tambah punca sama dengan, ini positif, maknanya kita kena keluarkan negatif. Okey. Sama dengan negatif 4 dia kata. Jadi kita selesaikan. Potong negatif-negatif hilang. 2 kali bawa ke sini jadi darab. 2 kali 4, 8. Jadi jawapan dia M sama dengan 8. Betul. Okey, next. Soalan SPM 2018 kata 1 soalan 5. Diberi negatif 7 ialah salah satu daripada punca kuadratik ini. Dengan keadaan K ialah pemalar. Cari nilai-nilai K. Okey, mudah saja baca soalan tadi. Negatif 7 ni punca. Maknanya kita kita tahu negatif 7 ni adalah nilai X. Jadi apabila X sama dengan negatif 7, masukkan je negatif 7 tambah K kuasa 2 sama dengan 16. Ini cikgu masukkan negatif 7 ni kat dalam ni. Nah, kita selesai, kita cari nilai K dia. Ini mesti EQN ni. Okay, jadi cikgu selesaikan yang ini. Jadi 49 tolak 14K tambah K kuasa 2 sama dengan 16. Jadi K kuasa 2 tolak 14K. Amboi. K kuasa 2 tolak 14K. 49 tolak 16 berapa? 33. Tekan juga kalau tak EQN. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 14, C sama dengan negatif 33. Kenapa negatif? 49 tolak positif.
Okey, jadi K sama dengan 11 dan juga yang kedua K sama dengan 3. So itulah jawapan dia. Dapat 2 markah kat sini. Soalan seterusnya SPM 2013 kertas 1 soalan 4. Diberi bahawa persamaan kuadratik dia adalah ini. Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk ini. Okey, ini bentuk am kuadratik saja. Jadi awak darat dalam sajalah. Cikgu Salim balik soalan dia macam gini. Darat dalam sajalah. Ni kalau ke sini terus. Okey, ni asas saja. X kuasa 2 tolak 5x tolak 4 sama dengan 0. Okey. Nyatakan hasil tambah punca bagi persamaan itu. Okey, dah dapat bentuk yang cantik sangat ni. Jadi ingat, Cikgu Salim balik formula dia, hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan 0. Jadi apa yang awak boleh buat ialah take out je. Yang ni dah sama dengan ni. X kuasa 2 kena pastikan 1 kat depan dia, dia pun 1. Sama. Jadi negatif-negatif. So hasil tambah punca dia adalah 5 ni. Hasil darab punca dia adalah negatif 4. Mesti take out the negative tu sebab ni adalah positif. Take out negative dia. Kalau ini negatif-negatif dah elok, ambil yang hasil tambah je. Iaitu 5. Jadi awak dapat dah hasil tambah punca dia adalah 5. Tentukan jenis punca bagi persamaan itu. Jenis punca bagi persamaan itu. Kalau nak tahu jenis punca bagi persamaan itu ialah kita kena buat B kuasa 2 tolak 4AC. Kita tengok jawapan dia. Sekiranya besar daripada 0, maka dia ada punca berbeza. 2 punca berbeza. Kalau dia kecil daripada 0, dia maka dia tiada punca. Kalau dia sama dengan 0, dia ada satu punca sahaja. Okey, jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan B dia adalah negatif 5. Kuasa 2 tolak 4, A dia 1, C dia adalah negatif 4. Kita cuba selesaikan 25 tolak tambah 16. 16, 4, 5, 9. 9 jadi dia adalah 25 tambah-tambah. Sorry, kita tolak. 3, 41. 41 dia adalah besar daripada 0, maka kita kena tulis. Maka persamaan ini ada dua punca berbeza. Ha, tulis cantik lah. Okey. Soalan seterusnya SPM 2016 kertas 1 soalan 17. Okey, tinggal lagi 2 soalan saja. Cikgu expect cikgu akan habis dalam masa kurang daripada setengah jam. Okey, SPM 2016 kertas 1 soalan 17. Diberi bahawa persamaan kuadratik mempunyai punca-punca alfa dan beta. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 alfa dan 3 beta. Okey, kita cari dulu apa alfa, apa beta ni sebab dia kata yang ni nilai x dia adalah alfa dan beta. Okey, kalau awak buat EQN pun boleh ni sebenarnya. Awak buat EQN dia, awak assume jelah A tu salah satulah daripada dia punya nilai tu. Tapi cikgu nak buat guna formula yang ni. Hasil tambah punca, hasil darab punca tu sama dengan 0. Okey, kena get used dengan formula ni. Yang ni cikgu keluarkan 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 sama dengan 0. Ini tak cantik ni, nampak tu ada 3 kat situ. Tak cantik. Ini dia mesti kena buang ni. Macam mana kita nak buang 3 tu nak jadikan dia 1? Kita bahagilah semua dengan 3. Jadi 3 bagi 3 jadi x kuasa 2 je tinggal. 8 bagi 3, 8 per 3 lah. 7 bagi 3 tak boleh, jadi 7 per 3 ha, macam tu dapat. Okey, dah dapat macam ni. Jadi punca-punca punca-punca alfa dan beta. Jadi hasil tambah punca dia sama dengan alfa tambah beta sama dengan 8 per 3. Negatif jangan lupa sebab formula ada negatif. So kalau positif kita kena take out lah negatif dia. Hasil darab punca sama dengan alfa beta sama dengan 7 per 3. Okey,
Jadi kita dah dapat dah nilai hasil tambah punca dan hasil darab punca dia. Yang ni dia nak suruh kita buat persamaan kuadratik yang lain. Yang lain, bukan yang ni, yang lain, yang baru dengan punca-punca ini. So alfa ni nilai dia akan sama dengan alfa ni. Beta ni akan sama dengan beta ni. Okey, jadi persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 alfa dan 3 beta. Jadi apa yang cikgu nak buat ialah ini untuk persamaan baru. Persamaan baru. Okey, cikgu baru nak cipta persamaan baru ni. 3 alfa tambah 3 beta. Ini adalah hasil tambah punca dia. Hasil 3 alfa tambah 3 beta sama dengan cikgu faktorkan 3 alfa tambah beta. Jadi cikgu dapat alfa tambah beta ialah -8/3. Faham tak? Potong-potong dapat -8. Ini adalah hasil tambah punca dia. Okey, untuk hasil darab punca pula 3 alfa darab dengan 3 beta. 3 alfa darab dengan 3 beta. Jadi cikgu akan dapat 9 alfa beta. Alfa beta cikgu tahu 7/3. Kita tengah ni 3, 3 kali 7 21. Okey, 3 kali 7 21. Jadi cikgu masukkan je hasil darab. Cikgu masuk dalam formula ni. Jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah punca, tolak dengan tolak jadi positif. Hasil darab punca 21 ni, 21. So ini adalah dia punya persamaan kuadratik yang baru. Kita cuba soalan seterusnya. Okey, soalan ni agak panjang. Soalan dia panjang, dalam penyelesaian dia memang sangat mudah. Okey, ni soalan dalam bentuk penyelesaian masalah, problem solving. Kertas 1 soalan 25. Rajah 25/1 menunjukkan pandangan hadapan bagi 4 keping kayu dengan lebar yang sama. Tu 2, 3, 4 keping kayu ni. Jumlah luas permukaan kehadapan keempat-empat kayu itu ialah 220 cm persegi. 20 ni tambah ni tambah ni tambah ni, luas permukaan dia akan dapat 20. Jadi keempat-empat kayu itu diguna untuk menghasilkan sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat tepat seperti dalam rajah 25.2. Hitung lebar dan segi kepingan kayu itu. Okey, soalan nak apa? Soalan nak ni. Berapa ni X ni? Berapa X ni? Berapa ni X? Ha, ni pun X. Benda yang sama. Ha, berapa panjang dia ni, lebar dia ni. Okey. Jadi, dia bagi hint. Dia kata luas permukaan semua ni adalah 20. Jadi, kita guna je lah. 13 darab dengan X. 13 darab X. Kita dapat ini luas permukaan ni 13X. Ini pun 13X. Tapi yang ni, dia kata panjang dia 8. Tapi ini macam ni lah. Sebab ni 13, maknanya maknanya ini adalah kayu yang 13cm tu. Ini adalah kayu yang 13cm. Ini adalah kayu yang pendek ni, yang ini. Okay, kayu yang pendek ni dia punya panjang ni berapa? 8 kena tolak dengan 2X. Ni XX, maknanya panjang kayu yang ini adalah panjang dia 8 kena tolak X, tolak X, tinggallah yang panjang sini sampai sini saja. Tolak X, tolak X, maknanya 8 tolak 2X lah. Ya, negatif 1 tolak 1 ni negatif 2X. So panjang dia adalah 8 tolak 2X. Panjang ini, lebar dia sama X. Ini 8 tolak 2X. Maknanya luas dia adalah ni darab ni, X darab dengan 8 tolak 2X. Yang ni pun X, 8 tolak 2X. Ha, darab macam tu je. Jadi kita selesai yang cikgu selesaikan kat tepi sini ya. Selesai kat tepi sini je kalau muat. Jadi kita nak cari X, kita sama dengankan dengan 20 ni, iaitu dia punya luas 13X. Okey, luas permukaan sama dengan 13X tambah 13X tambah X 8 tolak 2X tambah X 8 tolak 2X sama dengan 20. Mesti sama dengan 20 sebab ini adalah jumlah luas permukaan hadapan keempat-empat kayu tu. Okey, jadi kita selesaikan 13 tambah 13 26. X tambah 8X
tolak 2x kuasa 2 tu tambah lagi 8x tolak 2x kuasa 2 tolak 20 sama dengan kosong. Alright, x dengan x kita settlekan. 88 16 16 tambah 26 30 42. 42x negatif-negatif jadi negatif 4x kuasa 2 tolak 20 sama dengan kosong. Ok, kuasa 2 tolak 42x tambah 42x tolak 20. Ok, kita try buat EQN ni cikgu susun cantik lah. Tambah 42x tolak 20 baru boleh tekan EQN. Negatif 4 42 negatif 20, jadi x yang pertama cikgu dapat 0.5, x yang kedua cikgu dapat 10. Ok, sekarang kita kena check logik tak x 0.5 atau logik x sama dengan 10. Unit dia adalah cm. Jadi kalau ini 10, ya ini 10, jadi 8 dah tolak 10, 10 dapat negatif. Jadi tak logik, x sama 10 tak logik. Tapi 0.5 logik. Tolak 8, tolak 0.5, tolak 0.5 lagi, maknanya tinggal 7. Panjang ni adalah 7 cm. Panjang ni baru logik. Jadi abaikan x sama dengan 10. X sama dengan 0.5 lah. Ni jawapan dia. Maka sebab dia tanya hitung lebar, mesti kena sentiasa jawab soalan dia. Lebar ialah 0.5 cm. Mesti sentiasa kena jawab soalan dia. Ini dia tak tanya x, dia tanya lebar. Maka lebar sama dengan 0.5 cm. Okay, selesai. Ini soalan terakhir kita untuk video kali ni. SPM 2018 kertas 1, soalan 21. Diberi persamaan kuadratik itu dengan keadaan HK ialah pemalar, mempunyai punca-punca beta dan 2 beta. Itu kan H dan sebutan K. Okey, macam biasa kita susun dia dulu. H, X kuasa 2 tolak 3X tambah K. Okey, untuk take out, dia punya hasil tambah punca dengan sedarat punca, H ni kacau. Tak boleh ada H kat situ. Maka kita kena bahagi semua dengan H untuk hilangkan ini. So H bagi H tinggal 1. Tolak 3 per H X tambah K per H sama dengan kosong. Ok, semua kita kena bagi dengan H. Yang ni cikgu dah potong siap-siap dah. Bagi dengan H cikgu dah potong siap-siap, tinggal X kuasa 2 je. So dia punya hasil tambah punca, dia beritahu dah beta dengan 2 beta, tambah je lah. Yang ni hasil tambah 3 per H. So dah dapat 3 beta sama dengan 3 per H. Tak siap lagi tu, dia nak nilai H, ungkapkan H dalam sebutan K. Okay, kemudian kita tengok ini pula dia punya hasil darab punca, tengok jadi macam mana. Beta darab 2 beta K per H. Okay, jadi yang ini kita masukkan je dalam ni, dalam beta ni. Sebab apa cik? Sekarang ni dia nak ungkapkan H dan sebutan K. Jadi kita tak nak beta, kita nak H dan K saja. Kita ada punya persamaan pertama, yang ini persamaan yang kedua kita dapat daripada hasil tambah punca dengan hasil darab punca ni. Okay, sekarang yang ni kita cari beta saja. 3 cik buat ke sini jadi halau. Jadi 3 kat sini kan cik boleh potong jadi 1 per H saja. Ok, beta sama dengan 1 per H. So cikgu masukkan beta dalam ni. Ha, 2 per H kuasa 2 sama dengan K per H. Ungkapkan H. So ini boleh potong ni, 1 per H dengan 1 per H ni, H-H potong. Jadi 2 per K, K cikgu halau sama dengan H.
H sama dengan 2 per K. Jadi ini jawapan akhir dia. Okey, 3 markah, full mark awak dapat. Okey, itu sahaja. Terima kasih.